wa alamatul qabul lah tondo-tondo ni ibadah ku nek diterima ayu afiqahu li taatin ayu afiqahu li taatin. Artinya apa? Allah akan menolong atau memudahkan untuk melakukan ketaatan. Jadi tondo ni nyun saya sesuk njenengan iso niteni. Kira-kira haji kundi ini makbul apa ora? Misal njenengan pengen grayai. Iku tondone napa? Jenengan gampang lakoni ketaatan. Jamaah enteng, salat enteng, nyapa-nyapa enteng, duwe rezeki metokne duit enteng. Nyapa enteng ngoten lho. Semisal napa? Khidmah karo bojone, ngladeni, nyepak-nyepak napa enteng ngoten. Pokoke babakan ketaatan enteng. Niku tondone ibadah sing kabul. Niku nggih tondo niku. Ya arfa'u minhu. Nah, yang mana ketaatan itu lebih tinggi derajatnya daripada amal ibadah itu sendiri. Jadi ketaatan itu dhuwur banget. Mula kados panjenengan sedoyo, saya yakin ini istimewa momen ini. Ya mungkin sekelumit itu tadi. Jadi patang perkara niku wau ketika kita kumpulkan dalam diri kita niat itu yang pertama, yang nomor dua adalah yakin peristiwa kita berada di dini adalah anugerah dari Allah. Iki takdir Gusti Allah. Nomor telu apa mang? Mari napa? Niat, mari kuwi khosyah. Dibarengi wedi karo Gusti Allah. Nomor papat ikhlas. Empat ini kita kumpulkan, masya Allah nikmat tenan. Semisal kleru di elekne Ustaz Zarkoni yo gak nesu. Mangan dilalah lawe pindangin teh yo gak ngamuk butuh ibadah lho ini perlu beberapa kali memang karena gini jangan sampai jenengan itu umroh berkali-kali haji berkali-kali tapi ya poinnya enggak teenek ngono ning ngarepe Gusti Allah ini jangan sampai kalau bisa ya berkali-kali tapi poinnya itu benar-benar ada dan yang paling penting nanti di Arafah jangan lupa mendoakan keturunan panjenengan minas solihin, amin. Dan dipermudah semuanya untuk menjadi tamu-tamunya Allah. Baik itu melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Mungkin itu saja, nggak usah terlalu banyak karena teman-teman kita melakukan ketaatan. Jadi, sing jelas kulo seneng nih, masya Allah, dengan kok tiang-tiang pilihan ya Allah. Pokoknya mungkin-mungkin terus sehat. Kata-kata istighfar, kata-kata nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ya Allah. Kata-kata nyuwunaken ngapunten dhateng tiyang sepah kita. Karena sebesar apapun ketaatan kita kepada orang tua kita, dosa kita atau merepotkannya kita kepada orang tua kita itu pastinya lebih banyak. Jadi terus wis acaranya namung niku teng mriki. Istighfar njaluk ngapura ae dhewe karo wong tuane ae dhewe mek kuwi tok terus wis mek kuwi tok ngakoni nek dhewe iki elek salah robana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin dan njenengan jangan pernah berkecil hati mungkin saat ini masih berangkat sendiri atau apa berdoalah bisa sekeluarga yakin lho kula niku senajan gaya kula omong koyo ngene iki sing kula omong niki tak praktekne tenan-tenan. Kulo niku umroh mek gelar jamaah tahu, umroh arep njuk tok tahu. Sampai akhirnya mek ngandani ndonga. Mandi tenan tapi teng mriki. Mulane nek matur sing sae-sae kulo nyuwun dongane sehat Bu nggih. Amin. Dongane sehat. Wah. Sampai sing terakhir iki karo anakku arep bojoku kali sing ngomong kali supir. Masyaallah. Dituruti jenengan jal arep tangga-tangga jenengan turuti arep Gusti Allah. Pokok jenengan mantep iman. Terus patang perkara iman dilakoni ning uripe. Ini tapi ada yang enggak paham bahasa Jawa ya? Enggak paham ya? Terus Pak Kendari. Dari. Waduh, mohon maaf. Enggak paham bahasa. Oh enggak dengar. Oh iya. Abi ikut ketawa, aku yang penting ikut ketawa. Ini ikut ketawa, itu penting. Terus itu, yang paling penting lagi ini, ya cuma bergudul. Bergudul ya, kok. Ya, langsung. Karpe diwi. Utruk, dewi.
Karena nek jenengan maca ning surat Az-Zumar, ayatnya napa to nek? Wasiqal ladzi nataqau pokoke iki lho, ila Zumar. Ila jannah Az-Zumar. Wasiqal ladzi sing aljannah sing aljannah. Surat piro iki aku lali. Oh ini surat Az-Zumar. Redaksi ini ya. Jadi menungso sing bertakwa. Menungso sing bertakwa. Bihi ilal jannati Zumar. Dan ini gitu. Wasiqal ladzi nataqau bihi ilal jannati Zumar. Jadi uang sing bertakwa ning Gusti Allah. Ya koyo jenengan iki lho sing nglakoni perintah Gusti Allah. Sesuk iki digiring ning surga ning Gusti Allah. Iki dengan berkelompok-kelompok. Mulane ahli sunnah ya wal jamaah. Jenengan kudu kompak. Kompak tenan. Wis ngene iki enten bae sing ra dinopo. Kita yang sehat-sehat iki piye, ngono pantese piye kan ngoten lho jenengan sing duwe kripe tong kancane gak Dian maem piye jenengan sing duwe apa iki jenenge sambel pecel enek kancane empane mangane gak enak jenengan kudune piye sing kompak iku sing paling penting. Jadi niku penting banget. Pun nek jenengan iso ngono wah gayeng pokoke. Gayeng sing paling penting muga-muga taun ngarep mriki malih. Amin. Niku kula angen-angen niku. Ben taun ngono kan yo penak. Sarep bisa pes apa purodak kok piye sembuh piye carane gen diurus Gusti Allah itu gelem ngurus nggih to gen diurus Gusti Allah ngesore Gusti Allah travel wis ngono iya to itu urusane apa Hamam sama Mam Nyali wis kebijaksanaane piye kan ngono jadi wis gen dipikir dhewe ha itu wis urus yo lagi ibadah ngono nggih wis alhamdulillah tapi kula seneng nih seneng kula ketemu sajar kok niku bahkan kula nih terus aja gengsi gengsi nek ra iso takok kaya kula niku nembe privat mandiri, apa? Manasik karena saya sadar gak ikut manasik, saya tanya ke Ustaz Jarkoni bukan kok peh saya ini tukang haji, terus saya itu gengsi jenengan sudah haji yang berkali-kali, jenengan di rumah Ustaz atau di rumah apa gak usah gengsi, tanya, saya tanya habis privat tadi sambil makan, amalia apa yang afdol, Ustaz, gini, karena beliau memang pada medannya. Kalau saya itu kan memang spesialis bengkel garangan itu. Beliau kalau saya taruh di Sabu Toba ya pusing. Memang faktanya ya seperti ini. Beliau kalau ditaruh di depan gebyok itu, waduh ketekan tato, ketekan apa ya, wah jibek, ngamuk toh. Tapi kalau beliau di sini memang faktanya, kita harus tanya, Ustaz gimana, larangannya apa, jangan sampai kita itu malu bertanya, akhirnya malah melanggar sembarang kalir. Malah, misal mari mikot, mari opo, melanggar sembarang kalir itu jangan sampai. Dengan alasan, dengan dalih, aku tahu, aku kulino, aku biye, jangan sampai, tanya. Saya kalau ketemu Ustaz saya di sana, ya saya tanya, saya nggak malu, walaupun saya digaungkan, wah oh, ini ada Gusti Dam, gini, aku gak iso. Takut, karena ini penting hubungannya dengan syariat. Pun kalau kita cekap, terus apa yang banyak? Tersun, kalau pun jumlah mungkin ada tersun, enak, tersun, Ustaz, tersun, kini terus sehat. Karena saya nanti November juga berangkat sama Hanifah lagi. Ini jangan pingin derek, nenggo yuk bebas, ngaji ini neng wet kurma. Jadi ora aku yuk cekakan ramah salah tak gawat nih, soal dunia sama sebenarnya. Iya tuh. Jadi kalau ini wali kota nanti, iya tuh. Sampai Indonesia. Dan ini kan guyur oleh Harwo Mungkur yang ini kono plus selawatan. Karena Tim Hadro tak ajak besok. Masya Allah. Tim Hadro itu. Lho aku juga, lho ini mek tatang ini dok. Orang nyala duit pak. Tapi Tim Hadro tak omongi. Saya itu tonton akhlakmu November gue mangkat. Bingung gak apa. Tapi gue yakin mau ngikinin Mekah. Cowok itu lah itu. Aku sih alanya cetek lho saat ini. Jangan ngadep banget. Lho ini ngomong apa enaknya sak sirkulo. Tembeli ini. Pun ngotot mawon saking pulau cekap semantan bola afu minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Dan memang betul di sini saat kita bermusabah, muhasabah dan memang kan kelihatan kita masing-masing. Kelihatan asli kita masing-masing. 2010 saya ngajak kakaknya Habibuh. Ya, Bimu itu dulu ngaji di sini di Abu Yusuf Maliki itu 12 tahun. Tapi beliau ketika ngajak Ustaz Syarifah itu ikut saya.
Jimatnya Mas Fauzi ini, jimat kesuksesan Mas Fauzi. Alhamdulillah ketemu di Arom Tanah Suci. Semoga semua Irfaid Group, tim baik yang dimanapun, di Papingan, di Sapi, dimanapun pokoknya yang ikut Mas Fauzi, perumahan semoga juga. Di perumahan semoga dipermudah untuk berangkat ke Tanah Suci. Amin, amin, amin. Bareng-bareng bersama Irfaid Group. Amin. Dan semoga Irfaid Group terus sukses. Amin. Akhirat bejo. Amin. 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 Amin.